hadir penguji kedua pengisuan. Iza, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, baik. Semangatnya memang semangat aktivis luar biasa ya. Jadi menggebu-gebu. Lebih baik kita pelajari lah. Apa? Kenapa? Apa yang menarik dari kajian Iza? Yang pertama menarik dari objeknya Bapak. Objek dari segi objek yang menariknya yang pertama Baitul Maal ini berbeda dengan lembaga zakat yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Yang pertama bahwa Baitul Maal ini sebagian dari harta yang dikumpulkan dari zakat tersebut dimasukkan ke PAD, pendapatan daerah. Nah, jadi kalau pendapatan daerah, jadi misalnya kalau kita ada pajak di Aceh, terus itu sudah dikurangi dari hasil zakat tersebut. Jadi kalau pajak kan luar biasa kalau pajak bisa dengan zakat. Nah kalau di Aceh kalau mereka sudah bayar zakat nanti pajaknya di totalin sisa berapa gitu. Begitupun juga dan yang paling istimewa lagi ternyata keuangan bendahara dari zakat tersebut mereka menyambung ke pemerintah. Jadi kalau masuk zakat itu masuknya ke bendahara pemerintah Aceh. Jadi pemerintah Aceh